Timbalan Kapten skuad Piala Sudirman Negara Vivian Ho terdesak untuk memastikan kempen di Dong Guan China tidak berakhir dengan kegagalan. Laporan Syarazat Sani. Vivian dan kandingannya Wun Kewee antara yang menganggotai skuad negara ketika edisi 2013 di Kuala Lumpur yang menyaksikan Malaysia tersingkir seawal peringkat kumpulan. Lebih pedih buat Vivian dalam perlawanan penentuan menentang Jerman. Dia gagal menghadirkan kemenangan ketika Malaysia terikat sebelum tewas 3-2. Last 2 years tu memang first time kita main Sudirman. Lepas tu memang semua high hope on us lah. So saya rasa mungkin sebab tu kita nervous sikit lah main. So saya rasa harap kali ni kita boleh handle pressure dengan lebih baik. Beragu wanita nombor 1 negara ini berasakan kehadiran abang besar. Panggilan mesra buat Datuk Lee Chong Wei terutama sebagai kapten menghadirkan nafas baru. Pada masa sama, keterujaan terhadap gandingan pemain senior dan muda dibentuk pengarah teknikal negara Morton Frost untuk skuad kali ini. Rasa happy lah sebab memang ada Datuk macam rasa macam lebih steady lah. So kita macam semangat, semua tim lagi semangat lah saya rasa lepas ni. Skuad negara akan memulakan latihan pusat tertutup pada Ahad dan akan berangkat ke Dong Guan secara berperingkat pada 6 dan 7 Mei ini.